Biru laut seperti kolam, paus biru pandai menyelam. Dari hati yang paling dalam, izinkan saya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat Raja dimanapun kalian berada, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masih bisa menjalankan kewajiban kita untuk mengisi bulan yang penuh kemuliaan ini, bulan yang penuh keberkahan ini, yakni bulan suci Ramadan. Sobat Raja dimanapun kalian berada, ada beberapa amalan istimewa yang dapat kita lakukan untuk meraih keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang pertama adalah puasa. Puasa merupakan ibadah wajib yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kaum terdahulu, agar kamu menjadi bertakwa." Kata bertakwa di situ, Sobat Raja, itulah modal utama yang dapat kita peroleh untuk meraih keridhaan dan juga kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kedua yang dapat kita lakukan untuk meraih keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat identik sekali dengan bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menambah untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Bacalah Al-Quran itu, karena kelak dengan Al-Quran itulah, dengan bacaan Al-Quran itulah yang akan memberikan pertolongan dan juga syafaat di akhirat kelak." Amalan istimewa yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk meraih keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah memberikan makanan dan juga memberikan minuman bagi mereka yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan dari hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i, "Barang siapa orang yang memberikan makanan ataupun minuman bagi mereka yang berpuasa, maka kelak dia akan mendapatkan balasannya. Dia akan mendapatkan pahala senilai orang yang berpuasa tersebut." Masya Allah, itu adalah beberapa amalan istimewa yang dapat kita lakukan untuk meraih keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dibarengi dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.